Ara sebagian batur timan kesuruh ditundang si Nabi din kau datang macam-macam alasan nggih okay. Ara sandek milih sama sekali sibuk repot si urusan dunia males hadir di majelis il lagu ramu niki alhamdulillah selapun hadir alhamdulillah lagu lamun dengan sandek milih penuh undangan Nabi niki lamun tertundang misal makin si kepala desa ngancang Pak Kades ada julung kantor pada tambah dalam jok kantor Pak Kades ya kebim kepeng pada-pada sejuta kira-kira hadir selapun atau orang dia hadir insya Allah segubuk-gubuk kendaraan ketinggalan okay, kendara kemandian timan sakit king ojek timan dempang ojek timan dengan timpus lekak impus kepeng sejuk Pak Kades nganjang di julung kantor desa pada tama di kantor desa ya kebing kepeng pada sejuta selapu tidak ada ketinggalan okay? Lagu lamun tersiru simpang di majelis ilmu macam alasan tiang jak nur sakit teke tiang jak ngereneng naik okay? Lagu lalu mancing tiap pokok jak kawin berdua sebongkok-bongkok okay? Harap merediki pendahit ke masih apu kembik jadi ngaji sakit ke ketaki unik lagu kokoh-kokoh di turun-turun mancing okay? Bismillah, masya Allah, la yasriku su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, asyukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد yang kita sama-sama hormati muliakan Dinda Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ihsan alias Ustadz Oce, pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ihsan Sarah Nikile Mangku. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan perjuangannya. Juga Dinda Ustadz Ramdan sebagai pembina ya, yang ada di Rindi PAUD Asy-Syuhada Yayasan Asy-Syahidiyah Al-Badariyah Rindi. Mudah-mudahan yayasan ini semakin berkembang dan melahirkan generasi yang tafaqquh fiddin, dan seluruh pengurus maupun para asatiz lainnya yang dihormati, dan ini tokoh agama, tokoh masyarakat mungkin hadir, dan ini kados, kiai, tokoh pemuda,
singkatnya Mami Nini Tiang, Ayahanda Ibunda Tiang, Sanak Bijir yang dewek ditiang hormati muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di siang hari niki tiang rungguh diperkenankan hadir di majelis il. Alhamdulillah, walaupun wah panas, wah embel, tetap rungguh sami semangat, tetap rungguh sami senyum. Gih? Senyum ibu? Biar wan senyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ia akan tersenyum lemak waktu saya pulang di padang mas. Namun berunggu sami senyum lemak waktu saya pulang di padang mas, ia tanda tiang berunggu selamat. Lagu lamun nyempeng, lamun bermuka masam, pucat, ia tanda niki dengan celaka. Gitu beda lagi. Mudah-mudahan berunggu sami sak senyum makin di taman surga di dunia niki, ia tak senyum merah di akhirat. Amin ya robbal alamin. Giring tiang berunggu bersolawat, bersolawat, mudah-mudahan berkat solawat tiang berunggu nanti bisa melihat indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tiang ampura lambat ke baru datang niki kita ngaji baru nombor timur bagi papan. Sambil suhor memang niki lagu jauh dalu tahun malik edar balu baru niki tiang muter kanden macet jalan karena tidak boleh lewat jalur yang biasa kanden baru ada kultah. Kemudian tiang makin minta bejulu sehingga makin karing dua atau acara tiang gitu. Jadi dia irim berunggu sami sampai akhir laun terakhir niki bagian laut baru bagian timu makin bagian daya bareh bagian laut daya depan lengkap jadi ini alhamdulillah. Mohon doa mudah-mudahan diberikan kesehatan kami yang berunggu semangat hadir di majelis ilmu niki kanden undangan nabi undangan nah, kimak di narak BLT di niki tetap senyum. Alhamdulillah. Okay. Arak BLT di yayasan niki di narak kembik hadir. Arak undangan nabi. Arak undangan nabi. Tunggu sami samara niki era ayat tebang hitam
Elejelo kiamat niki dalam keadaan wujuhun na'imah, wajah-wajah yang ceria. Arak dua kelompok lemak walaupun saat kebangkitan. Pertama wujuhun na'imah, wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang tersenyum. Kenapa niki para jemaah? Lisa'yiha radiyah, karena usahanya niki selalu mencari ridho Allah. Ia boyak makin niki ndin BLT, ndin kepeng, ya boyak ridin Allah. Ia pun semangat hadir nih. Alhamdulillah. Arak kelompok erak terbangkitan dalam keadaan wujuhun khosyi'ah, wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan, pucat. Niki adalah kelompok-kelompok yang masuk dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Bekayun kelompok na'imah atau khosyi'ah? Tak tahu jawab. Bekayun kelompok khosyi'ah atau na'imah? Na'imah. Sambil berjawab dia ragu-ragu dan berdengar baru. Enggak sambil jawab khosyi'ah pada musalah. Niki juga undangan Nabi. Majelis taklim itu undangan Nabi dan undangan Ustaz Ramdan. Yeah. Nabi jadi dalil Rasulullah bermani. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila liwat berdait kancil taman surga manit Nabi. Sekadar liwat lurus berdait kancil taman surga. Liwat berdait kancil taman surga farta'u. Ngiring simpang. Ngiring simpang. Niki undangan Nabi. Berarti penunggu sami samangkin hadir niki pulih undangan Nabi. Lamun dek pulih undangan Nabi ya dek hadir dek niki. Gim? Alhamdulillah. Niki undangan fit tamu surga. Dek macam-macam dek napa niki? Enteng niki undangan fit tamu surga. Bukan undangan bupati. Nenten undangan gubernur Jok Pendopo, nenten undangan presiden ele istana, tapi undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, undangan VIP menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lungguh makin hadir niki dalam rangka memenuhi undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di majlis ilmu di taman surga. Taman surga niki adalah majlis ilmu, majlis zikir, farta'u ngiring simpang. Alhamdulillah. Kemben yang menunggu hadir karena cinta kepada Rasul. Lagu arak sebagian batur timan kesuruh ketundang si Nabi dan kau datang. Macam-macam alasan. Okay. Arak sandik milih sama sekali. Sibuk repor si urusan dunia. Males hadir di majlis ilmu. Lagu-lagu niki alhamdulillah selapun hadir. Alhamdulillah. Lagu-lagu dengan sandi milih penuh undangan Nabi niki. Lamun tetundang misal makin si kepala desa nganjeng Pak Kades di julun kantor. Pada tamu dalam jok kantor basen Kades. Ya kebim kepeng pada-pada sejuta. Kira-kira hadir selapun atau orang dia hadir. Insya Allah segubuk-gubuk tidak ketinggalan.
Nggih, ndarak kemadea timan sakit king ojek timan dempang ojek timan nyegen timpus lekak impus kepeng sejuk Pak Kades ngajeng di julung kantor desa pada tama jo kantor desa ya kebing kepeng pada sejuta selapu ndak ketinggalan nggih. Lagu lamun tersiru simpang di majelis ilmu macam alasan tiang jak nur sakit teki tiang jak ngereneng naik lagu lalu mancing tiap kongkong jak kawin berurus bongkok-bongkok ngara amara niki pendahit kemasin papu kembik janji ngaji nur sakit teki ketaki lagu kokoh-kokoh lintur-lintur mancing nah jadi Nabi tawidin para jemaah hidayah. Lamun hidayah niki timan jauh tahu nggih niki kula gentian di Semparu niki mungkin apa jelanteng nggih aran dia asli Semparu niki para jemaah jauh tahu hadir karena hidayah lamun darah hidayah timan berderek kanjeng majelis taklim nikah kalau tidak ada hidayah nggih nah iya tak beda alhamdulillah belum sami hadir makin karena hidayah nah baru yang tersebut pesantren ini lemu niki le belike jadi memang walaupun tiang niki bapak niki asal Semparu tau lahir niki di Pendel Lombok Timur tau kendot makin di Belike bakal si penjepit iya ibu niki alhamdulillah semuanya ada hikmah kullu syai'in waqa'a fa huwa hikmah segala sesuatu yang terjadi ada hikmah ternyata tanah satau niki ia sateparan aran ine lemu ine lemu bengak bade kembil aran pesantren ine lemu waktu tiang nyarang menjelang berbuka puasa iran ingat tuh elit radio atau menjelang sahur saya Haji Ibnu Khalil pembina yayasan ini lemu belike mengucapkan selamat berbuka puasa okay. Nah niki ini lemu artin inen inak okay. Inak lemu sebenarnya ia kena dengan tua lain ilmu lagu ni tahu sebut lemu ni dengan tua lain nggih, satu-satu saling sir mangkin waktu saya kocet ia jadi tuaran tentang ini lemu jadi turun temurun ia basin terus arwah mutawalli sebenar ini ilmu ia kena ndik napi ini lemu lagu ini il lagu ia entan sebut dan layak saya dengan tua jadi ini il ilmu nah ia kisah nggih, ia cerita Nabi Basyan Arwah Mutawalli inen lemu era LT yang narak madrasah ya Basyan yang narak pondok pesantren elit tanah inen lemu nah apabila narak maju berdiri madrasah berdiri pondok baru beli keni yang bersinar sampai luar daerah ia basin arwah mutawalli ada beliau waliullah muka siapa waktu ketiang ilik Mekah tiang ditelepon di si ibu di balik ketuan niki beleka boleh terpindah balik anda bermesa tak melancar darah mari pokok bisa senang pokok bisa senang lagu tunas izin dulu elit dengan doa izinan alhamdulillah balin tele berikir nah ke
kebetulan tahun Bali niki elek bat ini lemu, namun ini lemu niki jak masih bangkrut, okay. Tengah tahun. Nah, kembali nampun paran ini lemu si dengan tolai mungkin melewat ilham mimpi, okay. Mimpi mungkin layak tapi dibentuk ilham dengan tolai elek tanah niki harap bulan geri mau tetangkat isi kecepun. Kedek kode kecepun ia angkat. Nah, ia pun terjemah si arwah mutawalli bulan niki pun adalah ilmu. Lambang ilmu. Apabila lemak wahara angkat tembulan atin madrasah yayasan baru nak bersinar sampai luar daerah. Bulan tu katai tu atas. Saya tahu angkat bulan era maksud saya bangun tahu bebasan tanah ini lemu yang tertumpah isi kesubu. Nah, ia cerita elek bat inen lemu yang tertumpah isi kesubu elek bat inen inen lemu. Kemudian alhamdulillah yang tanpa sangka aran dia tu milu-milu di politik lain dia tu euro politik sepakat kan je keluarga namun arah euro politik tetap kita doang si ibu lain balik balik lagu waktu niki tiba-tiba kumpul beberapa tuan guru minta tiang nyalon menang dia menang hari basen sepenting niat berjuang melalui parlemen. Alhamdulillah tiang setelah dapat izin dari guru tiang termasuk Datuk Bagu nggih tuan guru lalu Turmudi Badrudin yang mengizinkan tiang, tiang mulai berikhtiar. Alhamdulillah mau bersuara waktu niki sekitar santak 45,000 lebih nggih. Tiang diamanahkan sebagai wakil Tunggu Sami di Nusa Tenggara Barat niki dari pituk likur calon ada empat saat terbaik dan termasuk tiang. Alhamdulillah wan saya ketahuan tiang jadi DPD mendatang saya pin tanah juga balik tapi basir aneh beli tanah namun si dia beli tidak milih kejuan indah lemun ni padahal lain tahun pituk puluhan sampun ya terbayar lagu arah doang saya dia milih keluarga. Okay. Bahkan sampai terpersekop lain ini 20 juta naik tahun 70-an kadu kepen persatuan majelis zikir lain lagu mandek akhir tegaru bangkat Niki Malik okay. Nah, terus tuan guru Sibawai datang okay, lanjutan nanti saat pekayunan arwah mutawali wansak merumpil tuan guru Sibawai tiba-tiba Epin tanah dia setuju. Akhir borong malik garap di situ orang guru si bawai. Okay. Akhir tadi tanah niki jari. Okay. Dewah terus malik. Dewah terus lagu keajaib para jemaah saya sagaru tanah niki iman sugi turun doang jari. Arak doang masalah. Turun-turun para niki terpindah tanah niki tersandak sananggap don okay. Semalik sah terpelitik malik menu doa akhir saya ipin asli dinuh garu-garun dinuh garu-garun tersandak tersandak tersandak. Alhamdulillah waktu tiang baru terlantik mau datang Ipin bangkat niki mau milen jual dari madrasah. Oh lagu dit bau bayar sekaligus ah di masa cicin ni kembali setahun si. Alhamdulillah bau si bebasan tanah ini lemu niki okay. Kemudian datang malik Ipin tanah elibat ini lemu aneh beli tanah kunin tanah ini batinan lemu dikmam ke kepeng gilum ah piram-piram sabing rapi dia keluar ada empat hari buat ukur-ukur tanah narap itu hari anu bomo
ada itu ada tak nak menikin. Oh, para jempat ada ni. Akhir membeli. Okay, alhamdulillah. Tebing dia kesuhu yang lebat ini lemu balik kena dia kena doa lah jadi niki sejarah alhamdulillah setelah niki datang ke Haji Muhammad ZA dua kali kori internasional datang sehidup Yaman dan Mesir datang Ustaz Abdul Somad alhamdulillah sirin. Oh iya, jaga kena lain. Yang pun terkenal ini lemu. Waktu ceramah Ustaz Abdul Somad, ini tahu sebut ini lemu. Ini lemu, ini lemu. Sampai berkali ulang. Nah, niki tempat yang cerita baru sekedung sebut beliau dan arah tokoh di dalam cerita kembali sekali kembali pun tebaran ini lemu. Isin ceramah bahasa di dalam. Jadi baru yang pun cerita. Jadi alhamdulillah tunas doa, mudah-mudahan niki kelak menjadi pondok pesantren yang maju dan barokah. Okay? Adik saya beli ke niki dari kota santri. Ia cita-cita tiangi dari kota santri. Angka rugi belum sambil di rumah lu ini lembu milu ngaji. Okay? Sewaktu-waktu lamun arak waktu silak ngiring. Okay? Niki pengajian setiap jelu 1 jam 2. Okay? Pengajian rutin diawali dengan rotibul hadar dan sholawat nariyah. Ya, niki wajib bang setelah rotibul hadar sebelum pengajian kanjeng sholawat nariyah 4444 sholawat nariyah. Wika sholawat nariyah coba baca. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'id wa tunalu bihil radha'im wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adali kulli ma'lumillah. Niki membaca 4444 baru tengah haji mana kembik melemu dah tuan duit lalu melemu bengak lalu lalu tak baca je. Masing-masing 4000 burung tengah haji membagi okay? Tancet sata misalkan kaji telur ratus hadir mana-mana pada telung dasir pokok berjumlah 4440 insyaallah Nabi hajar terkabulan si Allah agar namun niki tetap istiqomah majlis taklim atau di masjid baca lagi bergabung cara ibu-ibu tahu pindah persatuan anda sekali seminggu selawat nariah giliran tiap bedeh okay? Marantan sama majlis zikir yasinan khusus grup selawat nariah okay? Misal bergabung kancem telung dasir, kancem bedang dasir karima bagi andin malam ini baca pada sekat misalnya pada satu berarti mau baca selawat 4444 aniki ya mendahului sebelum tengiring ngaji ngene majelis salim inel lemu nggih. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah ampure yang dekairin sampai selesai nggih makin napiaran tiang lanjutan pengajian berikut makin Ustaz Ocias lebih imut-imut nggih. Biasa ngisi pengajian nggih. Imut-imut agak pinang menjadi menantu niki nggih arya. Oh, sini sebini. Yang nganar sebini. Ketuikan lah, pelunggu. Kembik ngurus dengan dia. Oh, para niki. Alhamdulillah. Kejorak lagi. Yang tahu punya ruang, nanti bani ya dah. Termasuk takwa, takut istri tua. Walaupun Ustaz Ojek bergelar MMM tapi kena niki milih meralik malik lagu tak takut istri tua ampura insyaAllah
lemak dia jauh ngaji najin semen gitu. Baru umpamanya dia masjid tau ngaji tau-tau niki madrasah tau gitu. Mau baru dengar ke butuh keramiknya bareng-bareng gitu. Pada jatir gitu. Insya Allah lamun rata serabut tu sekedi pada sekedi insya Allah luwe jari gitu. Tapi asih dai ampura harap sendiri mau kalender wi ya bih tercetak gih masih dikeman makin nyetak malik mudah-mudahan memang lain kali gih dari makin ya doa muka adik gih doa tamu rumah keluar sendiri mana mau lagu misalnya mau ya cukup gih niki erupang sunnah Nabi doa tamu rumah doa keluar rum Nabi hikmah niki para jemaah gih makin bagi makin gitu. Ya cerita hikmah dulu gitu. Lunggu sami keluar elek gede dedek sampai lupa berdoa. Niki sun dan hikmah bagi lunggu sami. Bismillah dengan nama Allah tawakkaltu ala Allah. Saya pasrah kepada-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Kemudian bismillah dengan nama Allah ala nafsi. Semoga engkau memelihara diri hamba, wa ahli keluarga hamba, wa mali dan harta-harta hamba. Lamun ia membaca dalam musafir nggih, kecukupan tiang pelungguh dalam musafir. Ada yang kurang-kurang bekal, arah doang jalan terkita insya Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun baca doa niki. Nggih, niki leman nah, Nabi tiang sampun ijazahan sidato bagu, tiang pun ijazahan pelungguh, ada sangiring amalan. Nggih, amalan doa niki, doa keluar rumah, adik sa selamat diri tiang pelungguh, selamat keluarga sambut tinggalan atau samilu, selamat terjaga harta benda samilu maupun sambut adik. Niki hikmah doa sah baru niki gin. Angka yang pun lamun sugul rumah niki dia sampai lupa gin. Yang pun tempel lelek lawang lelek jendela dia sah. Ingat gin. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Amalan niki terjaga diri tiang pelungguh, harta tiang pelungguh dan keluarga tiang pelungguh. Nggih. Tampi asih an sampun nazar niki nggih. Tiang ngak bejulung nggih ampura. Agung sinampura. Allah mafik ila qawmil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengajian yang pertama tadi telah disampaikan oleh Tanya Mekoran dan Nur Haji Ibn Khalil SAD MPDI. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan teman-teman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita ketemu kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup deh. Masih dua. Nah, kita juga.